السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang sangat manfaat insya-Allah, dan semoga semua peminat kita FC semualah ala sihat wal afiah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini, serta dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malam ini iaitu dalam rekan tantam rautab dah tepi remo dah duk gangang itu dia dah dah ruangan anda tanya kami jawab. Nanti nak wak dah nak wak kau jawi tu besar sikit. Dah suruh orang buat ke bahasa dia lah. Dah nak wia karumi atau kau jawi tu besar. Orang ni tu halu. Rekan tantam rau top. Dah. Jadi rekan ni iaitu nak apa ni. Rekan ni rekan yang lama saya panggil. Saya buat lama mana lah. Dapat ham, dok buat pelik poso sebelah teh sebelum nak sebelum buka poso. Ah tu dok buat lek malay kadai-kadai lah. Dok buat katik, dok katik kanu tu kah tu dok ngajar banyak. Nah bila klik tak ada, kau kata dok buat lah. Nah maka lan ini alhamdulillah. Moga tak ada boleh gimana kok. Dah, tak ada mengajar, tak ada ceramah. Maka kita ada ruang balik malam tu banyaklah. Dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Tuhan di atas semua keadaan, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita ada buat. Nah. Ha, sekarang lah ni iaitu saya mohonlah yang telah masuk, maka mohon akak nak akak cek deh akak cek akak apa ni deh akak cek lah tu penting sekali nak bagi akak cek lah. Dan sekarang lah ni anda kita dah ramai dah ni. Ada siapa ada soalan nak tanya, kesilakanlah tulis. Nah, kursi ilmu. Setara tu ialah saya pun tak anak juga. Nah, tapi kita ni jenis minat. Minat buat rekan, buat gapa gitu. Maka kita pun kursi lah. Ingat kata benda ni adalah benda yang jadi kebaikan untuk kita semua. Dan sangat manfaat kepada kita semua. Nah,
paling kurang ke kita tazkirah panggil. Waktu hasbu wa dzakir hendaklah memberi tazkirah. Fa inna dzikra maka sungguhnya zikra tanfa'ul mu'minin. Zikra peringat tesan ini tanfa'ul mu'minin sangat memberi manfaat kepada orang beriman. Nah, orang beriman ini dia ada nur, panggil, dia ada cahaya. Dan dia ada iman, iman itu cahaya. Dah ada nak duduk dalam hati kita. Iman duduk dalam hati, dia akan berjerak lagi. Jerak lagi ikut tangan, jerak ikut mata, jerak ikut telinga, jerak lagi daging darah. Dah dia masuk tepat-tepat dalam tubuh kita sana. Nah, oleh itu di hari ininya iaitu kita bakat berkongsi tazkirah. Itu saja. Nasihat. Hak ni kena banyak sungguh. Kena banyakkan nasihat, banyak tazkirah, banyak benda-benda ni. Alhamdulillah. Kita tak benda-benda hak wak nak wi ada perselisihan di antara orang Islam itu, kita menjauhlah. Saudara-saudara kita boleh nampak bahawa saya ni banyak kayaknya kita mengelak pada benda-benda tu. Tapi kita panggil tak sampai 10%, tak sampai 5% kita kecek benda-benda yang menjejaskan kesatuan ummah, wak pecah belah dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang itu benda yang terpaksa kita kena kecek, kena sepuk. Itu sahaja. Kadang-kadang itu kita kena kecek, kena sepuk. Benda ni terpaksa, itu sahajalah kita kena buat kadang-kadang lah. Dan ini pun soalan-soalan tu dah ada dah lah. Duk kira kok, duk masuk belah-belah dah. Assalamualaikum. Ada sebuah al-fitrah khamsun, al-khitan, wal-istihdad, qasu syarib, wa taqlim adhafir, wa natful abad. Hadis ni ya memang betul. Abu Hurairah dah sebut dah, iaitu sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata al fitratu khamsun, fitrah tu lima perkara, benda hak fitrah. Ada hak sebut riwayat lainnya iaitu khamsun minal fitrah, ada juga lima pada fitrah. Saya rasa lafaz hak khamsun minal fitrah tu lebih lebih tepat lah. Riwayat Abu Hurairah juga. Khamsun minal fitrah. Sebab fitrah ni banyak ke? Kalau kata al-fitrah khamsun, fitrah tu dah lima tu ya. Tak. Tapi minal fitrah tu. Khamsun minal fitrah. Lima daripada benda fitrah. Bismillah. Lima daripada benda fitrah. Al-khitan. Khitan maksud jawi orang jatuh. Maksud jawi orang yatim. Dan ada sebut bahawa khitan ada juga bagi orang tina ada juga. Al-istihdad. Istihdad ni buah bulu ari-ari. Anah orang panggil. Ada satu riwayatnya iaitu al-istihdad. Istihdad ni buah bulu ari-ari. Iaitu buah bulu yang duduk di sekeliling kemaluan saat ini. Sama ada orang lelaki atau perempuan. Cukur. Bulu keliling kemaluan. Itu pun sama juga. Waqassu syarib. Kerak guting misa. Dan wa taqlimul adhafir atau taqlimul adhfar, kerak kuku. Wa natful abad atau natful ibti, cabut bulu tiup. Itulah sahaja. Tu di antaranya benda-benda yang ia kata tong tham samrak kampen sing ti tong tham samrak kampen muslim mi ha ya ke kan krip deh maksud jawilah krip tu kon awayawa phet tat lep nuat deh nuat rim fi fa tong san deh wa guting bangi kon rak rae deh pen wajib tu pen sunat deh semua tu sunat saja deh sunat saja deh benda tu benda benda tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajiblah.
tu. Oh, panggil lima perkara maknanya kalau kita tu jenis taruh misal panjang tu tidak turut sunnah. Tidak turut fitrah. Karena orang ni misal panjang tak sedap duk nak minum tak leh. Bercanggah dengan fitrah. Dan agama Islam tu ialah fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika ad-dinul qayyim. Agama Islam ni agama fitrah. Apa maksud fitrah? Fitrah ni orang panggil sifat-sifat hak semula jadi. Nah, sifat yang Tuhan kalau kira kok kecek bahasa teknologi ni orang panggil program hak Tuhan telah install masuk. Hak telah install masuk dalam kayan atau lakian insan, dalam tubuh manusia. Nah. Dan benda ni ni kalau menata orang panggil gharizah. Gharizah ni tabiat dia. Nah. Tabiat dia dan tabiat apa panggil. Nah. Tapi dalam orang ni ada fitrah apa panggil. Nah, fitrah, fitrah ni sifat-sifat yang baik. Ada perasaan kerana Tuhan telah bubuh siap. Orang ni suka benda cuci, suka benda bersih, suka hak putih, suka hak jangok, suka hak comel, suka hak molek. Dan di antara fitrah hak paling besar sekali hak Tuhan isi atau Tuhan Tuhan masuk tu, nah install masuk alah jadi program besarnya itu, nah perasaan berhajat kepada Allah, berhajat kepada Tuhan pencipta alam, nah jadi benda ni tak habis-habis. Saya baca surat khabar hari ni ada nak witiasat Jepun seorang buat kaji ya bahawa boleh tak lama lagi ni akan jadi satu dedahan hak besar masalah wujud Allah. Nah, bagi orang-orang hak mulhidin orang panggil super Einstein ke? Okay? Robert Einstein ni pun sama juga. Nah. Dia pun pegang kata ada Tuhan juga. Tak leh lari. Dan hari ini baca surah Al-Jazirah. Itu fitrah, kuantongkan. Keperluan perasaan hati. Sebab tak putus-putus lagi manusia semenjak Tuhan buat dunia ni, duk buat berhala tak kong. Itu orang panggil satu tabir, kompos. Atau orang panggil tabir, tunjuk kata ia tu nak kepada Tuhan. Nah. Ah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda mamin mauludin, tidak ada seorang anak hak yang dilahir illa wa yuladu ala alfitrah. Malaikat dia saat ini dilahir di atas fitrah fa abawahu, maka dua bapa saat ini yuhawwidanihi muyahudikan au yumajjisa au yunasiranihi, atau menyebabkan nasara au yumajjisanihi, atau menjadi majusikan. Nah, itu apa panggil fitrah. Fitrah ni sifat. Sebab tu Islam ni bila Tuhan sebut fitratullahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Bila Tuhan sebut kata Islam fitrah sat ni semua maknanya benda-benda hak Tuhan suruh semua tu serupa dengan bagi hak yang ada dalam hati kita. Rasa hak asah, hak bersih suci tu dah ada. Benda ni. Dan apa hak Tuhan sebut oleh Quran supaya ngatu juga ada di luar. Supo dengan sebut oleh Quran, tengok langit bumi semua supo dengan bagi hak Tuhan sebut oleh Quran. Dan supo tu juga fitrah ni Islam ni agama ad-dinul Islam hak Tuhan sebut ke. Maka dalam perintah-perintah agama semua saat itu supo dengan perasaan hak yang ada dalam manusia. Bila manusia ni ada perasaan nak kepada Maha Amnat, nak ada orang panggil powerful, maknanya orang yang kuasa penuh, itu Allah Tuhan, maka Tuhan tu Tuhan wayak, Tuhan ada sungguh situ. Dan bila Tuhan wayak, dah kata kita saat ni tu kena hidup semula. Memang kita ada lah tidak ingat kata kita ni kena hidup semula. Dan tak kira dia tak nama gapo, tak kira lah. Kalau orang bukan selatan nasuh, maknanya roh tubik pada kita pergi masuk roh lain. Nah, dia jadi kutu. Nah. Ha. Dan benar Tuhan atau malaikat ada.
orang-orang bukan Islam, orang India apa kata dewa sebagainya. Jadi ada kuantongkan, ada ke apa sahaja tu tekan kita kena cari benda ni. Kerana dah ada di dalam hati kita benda-benda yang serupa dengan Tuhan sebut dalam Quran sebiji dan perasaan dalam hati panggil fitrah. Kena witi tu benda tu. Neh. Tu panggil fitrah neh. Sebab tu agama Islam makna apa? Agama Islam tu fitrah, iaitu agama yang agama yang serupa dengan apa sahaja hak manusia tu perlu. Duduk situ, duduk rasa dia sana. Sebab tu kena mai betul lah, kena mai betul. Ni mohon maaf, saya minum tu nampak kiri, saya minum kanan, takut silap paham. Dah. Assalamualaikum babo. Hai babo, mesti ka pak kengreng insya-Allah. Dah doakanlah saya. Ini Abu Asma' dah. Oh, ni pula ni Al-Fakir Suhaimi. Awai apa khabar Suhaimi ni? Lama ada masuk ni dah. Allah, Allah, Allah. Imam Lamad Asri kun rakaat tang-tang titeng tahiyat akhir lew kena nan Imam Kiamai Imam Kuan Lung tahiyat leh tanti rilama to cun pin harakaat. Tu ime terlupa, maka ti ime tambah rakaat yang kelima. Adakah ti ime saat ni bila ia tahu ia kena turun? Jawabnya tu ime saat ni tu bila dia tahu kata lima, tak ada kena duduk, tak ada kena duduk diri siapa sudah dak turun selalu. Dan makmum pun tak ada kena turun tu ime naik dak. Kerana hak ziyadah, hak zaidah, hak lebih. Bila hak lebih tak supaya hak tak cukup. Hak tak cukup saat ni tu kalau rakaat yang kedua, yang tiga, kalau tu ime bangun kita nak turun. Dah. Dia berpindah pada rukun yang lain, nak turun tak boleh. Hak ni hak tak pakar. Rakaat yang kelima, hak tak ada kena mengena. Dengan semaya, tambah. Maka pada ketika tu, ia turun mari. Maka dia tahiyat lah. Baca tahiyat semua. Kerana dia sujud dua kali. Iaitu sujud as-sahwi, sahwan. Sujud kerana lupa lah. Sebab kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla Nabi semaya. Fazada maka Nabi tambah au naqasa. Ada rawi tu syak lah tambah atau lupa, tapi riwayat situ tu ada orang tanya ya Rasulullah wa qila ya Rasulullah, ada orang tanya wahai Rasulullah azida fi sal azida syai'un fi salat atau azida fi salat syai'. Ada tambah dak lah semaya. Ada benda tambah kan ni. Qala Nabi kata, "Nah, ana basharum mithlukum." Aku ni orang supaya fakmung lah. Angsa ku terlupa kamatang saum. Supaya kamu terlupa. Qala Nabi ta idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu terlupa, fal yasjud sajdatain, maka hendak sujud dua kali, sujud sahwi lah. Fatahawala fasajada sajdatain, maka Nabi paling Nabi sujud dua kali. Sebab tu bila tu imin duk rakaat yang ke lima, maka pada ketika tu naik rakaat yang kelima tu imin turun selalu, tak ada kena duk sempurna ke apa. Makmum tak turun pun tak apa, makmum tunggung situ, tak kena naik pun. Itulah sahaja. Maka tu imin turun, tu imin sujud sahwi, maka makmum pun sujud sahwi turun. Kerana tu imin sujud sahwi ni kita kena sujud juga. Tu. Nah, itu wallahu alam dah. Kita pergi gada getoh sen ha krup bing ngun sen ha tong jai zakat mai. Gada ni asalnya iaitu kita pergi gada ni maknanya kita wi bertek orang. Lepas tu demo wi kita pergi kebong.
Dah baik kata. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Tu dia kata kalau mundur dalam sapi tak ada nak tulis pun tak leh kau tu pun tak ada tak kena apa gak. Farihanun maqbudah kita habis duit betah okey maka farihanun maqbudah kena gadalah. Moga duk tengah jalan nak moga utang duit orang tak bayar moga tengah jalan ni jauh. Maka kada kalau tak leh bayar gak ya jual bagi tu. Tu bagada farihan maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walittaqillah rabbah. Kalau lah wasa ame caya wis tak apa remoni maka nah tu ha kata tu hab saya suruh orang hak juru hak juru berita saat itu kena bayarlah bila siapa masuk kerana orang hak uik dia tu ya harga dia 100 tu maka kita wui berita karemu kita kena ingat kita wui tu alama mimbabil ihsan daripada bak kita nak tolong dia nah maka bila kita pergi gadah ni 150 ribu getah saat itu kita tak boleh makan nah kerana kalau kita makan saat ni orang panggil jadi riba muqabila ta'jil muqabila tak bayar kita tak boleh makan situ orang panggil riba tu nah lepas tu duit tu hak kita beritahu dia kena bayar tak? Kena bayar zakat apabila siapa ni siapa hau nah siapa hau saat ni tu kena bayar siapa ni sop siapa hau kena bayar tapi tak ada kena bayar selalu tunggu dia bayar duit ke kita dulu sebab tu bila kita duit ke orang beritahu jangan widah orang tu beritahu duit kita siapa 40 tahun bila siapa 40 tahun jadi Yohan sisip mana kata habis duit kita nak jadi zakat. Allah kita saat ni tu we bergetar 20 tahun setengah harta kita kita we bergetar dia kena bayar zakat setengah sebab itulah nah pada ketika tu kita ni tak boleh tak boleh biar bergetar lama lah biar bergetar lama kita kena bayar zakat itulah sahaja bah ketah boleh makan atau tak boleh makan dah ketah tak boleh makan kalau kita gadah kereta kereta apa tu juga. Sebab tu orang kita ni dia tak duduk gadah. Dia buat heloh iaitu heboh go. Heboh akan heboh pergi mari. Oh kata lepas tu ya heboh kelik dah duit ya gitu. Nah. Itu tu cara tu dah setengah ulama kata sah boleh. Nah. Tapi jumhur ulama tu tak boleh lah. Bah kita ni payah ke bang kita we bergetar ke demo. Kalau kita saja orang kita tak payah. Nah. Kalau kita tak duk makan hak ni tu, buat tak jalan heboh lah ke apa semua. Maka duk habis kulit ya, gaduh lah nak heboh kulit pula tu duit. Nah. Tu kata setengah tu duit tikan dalam masalah nak makan reboh. Heloh orang panggil. Kalau jual panggil bai'ul inah. Nah, bai'ul inah. Banyak ulama kata tak leh. Nah, hanya ada ulama kata tak apa. Nah, supaya dengan kita duk buat supaya sahakan kut sekolah ke apa tu banyak bai'ul inah. Demo nak akar wit dari sekolah nak buat apa ni pakak buat sakon ke apa semua sak ni tu koperasi kamar dia pakak buka betel buka betel sak ni nya iaitu ambil labo buat lah no nak pia nak akar wit boleh buat hari jual mutu ya dah jual mah dia jual gapo ikutlah dah jual mutu biasa gak mah tak leh dah nak jual taksi tak leh. Jadi jual mutu. Bila jual mutu haninya, maka pada ketika tu apa ni akak jual 20 ribu contohnya. Lepas tu dia jual klik pada tuai. Dengan harga apa kata dia mari jual, tuai jual, kita bayar duit 20 ribu. Lepas tu mari timur, lepas tu kita jual klik dia. Dia sore dengan kita 22 ribu misal. Maka labur 2 ribu lah. Di atas jalan baik. Nah, kata setengah apa benda tu. Kata setengah tak boleh. Nah. Ha, lepas tu cara nak lari je lah tu je lah gobak mu'amalah payah juga selama bohok ni gapa pulak ni pemiyak sakwa tatung raw lama dek mak farang gapa ni tung tau raw lama dek mak farang lang mai ok ruwa lama dai mai tak payah ni Faisal ni. Tatung
Sab wa tha thung rau gapo thung ni gapo tu dek ma lama dek ma 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 farang lang mai ok pha thung ki to ga ke tha thung rau pha thung le kalu khang sa gong ki to sanin tas ma ye na lama set ma farang lang mai ok ru wa lama dai mai tap hai ga tu tulis mula deh tulis mula insyaallah. Abnam wajib abnam niat mengen mai babo deh mani wajib abnam niat gapo pula suak ni deh mani wajib ni niat alahan niat ni boleh niat banyak boleh niat dia deh iaitu niat aku mani kerana berjunub boleh aku niat akak hadah akbar adah besar boleh aku niat mengharuh ke semaya pun boleh aku niat fardu maning pun boleh boleh tu 2-3-4 jenis niat niat bila mula-mula kita jeruhai kalau tak jadi kot lepas dah tu kena jeruh semula lepas tu niat pulak lah ya, kerana niat tu qasdu syaik muktarinam bifa'li qasak sesuatu dalam keadaan menyertai dengan perbuatan amal kita buat mula-mula itu niatnya. Mi tong ha ba sai bang mai sai bang ya sa wa ja tong ca zakat tuk pi mai tidak. Dan mah kita ada 5 kok hak kita dok pakar-pakar ratik dok ratik maka tak wajib kita kena keluar zakat. Kerana apa? Kerana pertamanya mah tu mah pakar. Huli ke panggil zakat fil huli tidak ada zakat pada huli. Dan yang 25 kok ni tak siapa ni sok. Dan kerana ni sok tu 5.9. Kalau siapa ni sok pun tak kena keluar kerana itu adalah mah pakah kita duk pakah dia kita buat pakah beli untuk pakah itu saja wallahu a'lam. Dek chu sakif lewa arai sakif sakif ni orang berilmu dengan tho lah sakif thaqafah lewa arai dek chu Muhammad sakif lewa arai Saqif ni bijak gitulah bekuge. Neh. Berilmu gitulah. Tak tam yang ngai babo tak kun ne krop rau rap kun rishwah. Awak lah no kalau oge dah lagu mah kita terima duit rishwah. Waya ya dia nya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Man ra'a minkum mungkaran bila seorang tu nampak benda mungkar falyughayyir bi yadihi. Maka hendak ubah dengan tangan fa illam yastata tak kuasa fa bi lisani wa ya dengan mulut fa illam yastata tak kuasa lagi fa bi qalbi maka dengan hati wa zalika adaful iman maka itulah paling lemah iman leh rasuah rasuah ni tak leh sebut lafal laknat la anallahu arrasya wal murtasya war raisya tu helak nak orang rasuah orang ui rasuah, orang makan rasuah, orang bagi rasuah. Semua saat ini tu rasuah belakang. Rasuah-rasuah tu kiamu syaksin buat oleh seorang awam asasah atau tim, tim tulung-tulung obata tu. Nak bidaf imalin, dengan memberi duit, harta, makan ikut ke apa berah, apa saja ikutlah. Liyah sulat ala haqqin laisalah. Kerana nak hak, nak tamneng, hak yang bukan, hak dia, hak yang ramah, okay? Nah, au i'fa' ma yajibu alaih atau anak dimaafkan pada benda hak wajib di atas dia. Tu panggil rasuah. Tu sebut la qira'a wa aklihmu suhta. Nah, kalau Yahudi ni makan suhta, suhta ni saat itu iaitu rasuah. Pemina seni ya jin lai sip lem tahun ni lek an lai pom samat berijak rek kai dai mai krap. Nah kita ada surat Nikyai. Nikyai ni cerita dah. Cerita macam-macam hak Cina. Nak buluh-buluh wijib, buluh-buluh buah lah. Lepas tu nak bagi kau ke. Kena tengok kata benda tu manfaat ke tak manfaat. Kalau benda manfaat, maka boleh kita hadiah saat ni tu. Kalau benda Nikyai saat ni tak manfaat ke apa, tak ada boleh tiba ke apa, maka pada ketika tu, tak sah lagi lah. Tapi orang panggil ya benda-benda gini dia ya baca panggil baca ni kalau benda hak baik. Nah.
Itu molek ya boleh baca benda ni ilmu ke. Ha, boleh kita nak baca hak negeri mana nak boleh tahu lebih kuranglah. Situ jelah. Tapi kalau benda hak yang ni ia benda-benda hak tak faedah maka tak sah lah. Ha, itu saja. Napa atau faedah maka boleh. Kena ada benda-benda hak ni ia ni ia ni hak dia buat sendiri. Orang ngaji adat, ngaji sastra, silepak. Ngaji sastra ni kadang-kadang dia tulis buat royal, buat tulis. Dia pandai tulis buat ni, ya cerita macam-macam. Nah, dia boleh kaya dia mana ni? Kadang-kadang benda cerita jamin dulu dah macam-macam lah. Cukrang pradab tilut jam 6 cak rung rap jam 6. Rau samat rap semai kah apa? Cut kram padap tilut jam 6. Orang tak bayar dah lah deh. Lepas tu kita ni nak belilah. Nak. Ya, orang panggil barang saat ni tu. Orang gadah saat ni. Kalau dia tak pergi bayar mengikut masa yang ditentukan. Maka pada ketika tu dia tu boleh jual ke. Tapi tu boleh jual saat ni tu. Dia kena jual harga hak sungguh lah. Lepas tu duit saat ni tu. Dia ambil hak dia orang berkata duit dia. Hak lebih saat ni tu. Nah, dia bayar kepada tuan sah tapi tak pek ni tak dah. Pastu kita boleh tak beli? Nah, boleh beli kalau lah dia saat ni tu. Nah, kerana dia tak bayar tak gapalah. Ha, dia tak bayar dia boleh jual ke? Dan gadah ni tujuannya itu untuk nak we jual ketika tuan tak bayar dah. Nah, dia tak boleh bayar ke jual? Pas dia pun nak jual bila nak jual ya pramunglah lebih kurang. Nah, cuma gak hak duk berlakunya iaitu dia jual gak yang enam. Nah. Ha, dia tak ada kira gak hak hak sadak. Nah. Maka pada ketika tu tu wak wi nyanyo genu itu ada bagi bahan. Nah. Itulah saja wallahu a'lam. Tonno pum khao ba mai kah ba bo. Nah. Cabuk ubah boleh dak apa saya ni. Dah putih, saya tak nak cabuk. Cabuk naik pula, nak cabuk naik pula. Maka hidup putih kita tak apa-apa lah. Kita pun anak beramal dah. Dah tak apa atas dunia tak gandeng lah. Tak ada apa-apa lah. Dah putih lah. Rambut banyak putih kalau tepi kat tu kat ni. Kau budak-budak kita kat kena ketik buah. Dah. Dah motor gas berubah sungguh. Tu bulah kau budak-budak duk main kat hotel memang berketik banyak kali benar. Bahaya tu ubah sungguh. Dah ubah. Abai kita tak ada ubah poh li ya. Kita kelak lagi. Tua dah kita. Tapi kita ni tu. Mudah dah ya. Duk putih dah rambut putih dah rasa boleh pakai mana tahu lagi. Dah lebih putih dah kali. Kok pala kok jago kok mana putih lebih. Nampaklah anu. Dah. Maka kita cabut boleh dak makruh. Dah. Sunat dah duduk situ dah kalau nak celuk cak hina boleh, jangan celuk cak hitam haram dah. Celuk warna ni dia panggil celuk cak hitam ni tak boleh. Itulah tu hukumnya nak ayat dah. Malam ini baju apa ni? Macu tak mari. Tak semalam ni main macu belik onlek. Kon mingun kini ucap sekin tua engkau kini. Aku pik bab main rulau. Sia ciwit pa pai mai dah cak bericak ko kinio mengan kan kep wai hai lu na kupi cincin kon bet ni bab mai na oge kedekuk ni dah oge panggil syuh oge panggil apa kupi sahih dah inna basmi rabbujulun sahih syuh kupi kedekuk ni panggil sifat buruk lah. Nah, dia si kupik hak dia. Dia tak ada bericak, tak ada pohok sunat. Nah, sedekah tu sunat ya, dia tak keluar zakat hak
wajib haram lah, tak keluar zakat apa ya, tak sedekah tak apa, tapi harta ya banyak sak ning gini kita nak ayat dah. Ha, kedekut ni sifat-sifat yang buruk, sifat mazmumah, sifat yang tak molek sekali lah. Syuh dan syahih, syahih sak ni kedekut sungguh, kita tak patut kali lah orang Islam ni. Nah, tu has put wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast fa taqud maluma mahsura. Yang jadi tangan mulai belakang. Eh. La taj'al yadaka maghlulah ila unuk. Maknanya nak ambil hak orang semata, tak ada hak tubik kok ni, tak ada tubik tangan, tak ada Allah dak masuk kok ni. Neh. Ni. Ini supaya dengan hak demo ni saya dah mohon maaf lah, saya tak ada tulah mana kali ni supaya kita dak buat apa ni demo boleh senap sana mereka semua tu, kita kadang-kadang kita sedekah ke orang, kita wui ke orang back tu juga. Dah bukan kata duk tu kita sangat, kadang-kadang kita buat untuk apa ni upakon ke apa gitulah lebih kurang. Lepas tu pula kita sedekah demo orang-orang susah kat rumah ni. Dah ada juga dah budak-budak ngaji, budak-budak Allah ke apa semua lah. Jadi kebajikan insyaAllah lah. Poh dia mau bos sikit banyak tu lah. Terima kasih. Saya tak ada biasa nak sebut ke apa lah. Kita ingat atau bila-bila kita dah buat dah kan. Lepas tu pula boleh lah kita dah budak ngaji ke apa sikit banyak. Lepas tu pula kita ada untuk ada-ada orang yang kukak kat rumah ni. Dia mau mitok ke apa. Kita pun pakat-pakat kursi buat baik ke. Itu sahajalah. Tak ada lah mana juga lah. Tapi tak ada duk buku gamal. Bos Allah lah panggil. Tak ada buku gambar bubuh kita malah kata. Buku gambar tu kita duk bagi kau tu malah. Gitu je lah. Jadi kadang-kadang saat ni tu kita buat kebaikan untuk ni kita pun orang tu ni gitulah, ada mau duk minta lebih kurang. Pakat-pakat gila itulah kalau kita sendiri ratik, kalau ada mau ratik pakat duk capu-capu. Jadi alhamdulillah kita nak ayat atau apa ni. Kita ni bila Tuhan bagi rezeki ke, bagi rezeki ni iaitu kadang-kadang kita bimbang, kita bimbang anak kita. Kita takut anak kita susah. Padahal anak kita ni ya hijau, ya ngaji, ya hijau, ya klik mari tak ada makan sikit lapuk kat kita. Mokpok ni jam orang ajak pergi buat haji, buat umrah lah, buat sedekah sujud apa tak jam. Duk ingatkan anak. Apa kata ingatkan anak saat ni tu, anak kita datang ngaji yang besar, kebo getah duk beli dulu, tak ada kita tengok kali je. Anak kita tu. Anak kita tak ada kita tengok kali. Kebo getah kita duk beli tebung dia kadang-kadang duk akan gaji dia je. Mokpok kau itu letih benar. Mokpok kita tu letih benar. Tu makna tu rugi ke panggil kacau duk buat kerja letih nak dah. Syamsuddin billah ni dah tak tulis sekali lagi dah, aku tak ada ni. Apa hukum kaki kita tidak ke arah kiblat semasa solat, ia berserong ke kanan dan ke kiri sedikit saja atau tidak? Inilah kita saya nak ayat tu, tetap masalah kita ni orang panggil. Ugi kita. Habis tu kita ada ayat dah. Kat anak semua, saya seperti juga ada ayat. Tak ada, apa tak ada kebun, tak ada tanah, panggil, tak ada kita lah. Rezeki tu herat wilan ni, kita ada mengajar duk apa gitu, lebih kurang. Lepas tu, ada ayat tu kebun ni mengaji lah. Kena ngaji. Lepas tu kita pun tak usah taruh ni. Tadi ingat lu kalau ada itu buat baju ke. Pergi Mekah, pergi situ, pergi sini. Kau lah, buat apa? Dan kita pun duduk kerja lah tu. Jadi, kita dah ingat orang-orang kita. Susah lah. Kau masa muda gitu. Kau letih pun ke apa. Apa kata, sanok ngaji mana-mana belakang. Tak ada kita tengok jenguk kebun-kebun. Tak ada duduk makan pun. Ini. Dah kaki duduk tu orang panggil tak apa. Kaki duk sengit ke kanan, tak ada masalah ke apa. Ni ada ada ni. Kiam-kiam ni hadap istiqbal kiblah dah ada. Tak boleh ubah dah. Sengit dah ada patah. Kaki tu je kena buka tu tak ada apa. Duk betul tu tak ada masalah apa. Ya duk. Duk hak kita sedap lah ni lah tu. Tak ada apa.
ถ้าอิหม่ามละหมาดซุฮรีเกินรอกอะฮ์มะมุมควรตามอิหม่ามหรือกล่าวตัสบีห์นะแล้วนั่งรออิหม่ามนั่งเพื่อตะฮียะห์ kalau lebih saat itu ha maka makmum saat itu nah ulang-ulang sekali bila dia nak naik saat itu kena tasbih with dia manabahu ada sebut ke siapa yang napok sesuatu saat itu nabahu syai dan fal yusabbih nah maka hendaklah dia tasbih ada sebut manabahu syai fi salati siapa yang nah khabar kata benda tu saat ni tu silap apa sajalah fi salat fal yusabbih itu imam ni maka adalah tasbih fa innahu idza sabbah ultufita ilaih wa bila yatasbih maka tu imam akan ingat wa inna mutasfik lin nisa tepuk saat ni tu bagi orang tinolah tepuk tiga kali orang tinol tak boleh tasbih boleh tasbih niat zikir tanya zikir batas maya nah itulah dah ha atau amrah marobi terima kasih tu dan nak minta mula tu aku rumi tu dia meminta aku jawi besar wisama besar dah tan tam rek ruangan anda tanya kami jawab besar awak jawi eh nah itulah saja terima kasihlah tak ada apa gapo ni ni cak tam yang ngai babo tak kun nak krop keluar rau rap rishwah aku nak tegur je lah wayak tak leh wayak saya turut nak turut terserah dia. Tak nak sofa dah main apa. Kok masalah ni saya tak tahu. Eh, nak kata boleh pun saya tak tahu nah atau boleh. Nak kata tak boleh pun saya tak tahu juga. Okey-okey kulit tah nung cok buat. Kok bakok, kok kerabi, kok mana ni cok buat. Okey bawah ni tak ada. Tani tak ada, tak ada pihak nak buat sofa ni. Tulis ya kro eh, ya ada lah hadis. Eh, bukan hadis buat sofa. Asuh tulis ke apa dalam air. Wallahualam lah. Benda-benda gini ni. Nah, saya ni dah ingat ayasing je lah. Kita ayasing. Ayasing ada. Nah, siup seayak. Seayak siup. Seayak siup tu ada. Capi. Dah. Nah, ada buat asafah ni kita tak tahu. Kita pun tak kerti kot. Kok mana. Mari di mana. Kita tak tahu. Assalamualaikum abah. Hukum tong hang. Mai ta sami riak mia tua ing wa mama. Mean luk riak. Kita panggil kepada nah bini kita mama. Mama tak apa. Dah kerana ada mama. Okey duk makan tu. Mama Jaya. Dah. Patu mama. Mama. Mama ni tak apa. Dah. Hok tak leh ummi. Ummi o ummi. Ha tu makruh. Makruh tu. Tidak digalak. Abi. Tu bini panggil ke. Bi. Panggil ke tok laki abi. Abi-abi tu pok. Nah. Pak bini saat ni tu pula duk panggil ke bini tu. Nah, ummi pula. Allahu akbar. Nah, tu tu makruh dah. Ha. makruh dah. Tak sah. Tak sah duk panggil lah tu tu. Lek-lek tu fok kita ni duk panggil pula. Nah. Mama ja'la azwajukumul lati dan Tuhan tidak jadikan isteri kamu allati tuzahiruna minhunna ummahatikum. Hok kamu duk zihar ni kan. Mok tak ada ama aja ala ad'iyakum abna'akum. Dan Tuhan tak jadikan anak-anak mu tu anak pera, anak luk buntang, anak pera tak ada anak mu sungguh dah. Nah. Maka pada ketika tu dak panggil hey, abi, hey, ummi. Dan saya sangat suka kok. Dah nak win apa arak hak ni eh. Eh. Babo mama dak apa? Babo mama ni satu kelimah dipanggil negeri Arab panggil babo. Pok dia panggil babo. Babo ni orang yang berilmu, orang ada ilmu. Asal ni guna untuk orang ada ilmu. Babo. mama ni iaitu mama ni iaitu nah. Bahasa Inggeris pun sama. Mami, mama. Mam dia panggil dah. Ha gitulah. Pak tu panggil tu makruh dah, tak ada repo. Ku ngun kaya so dai baika. Kita ku wi kaya so boleh tak. Wi kaya so hak ni tu. Ku wi kaya so ni boleh tak.
jawabnya iaitu duit kuasa ni tengok. Kuruik ni boleh hukum buatan ni. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh walyaktub bainakum katibun bil 'adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah falyaktub limulladzi 'alaihi al-haqqu liyattaqillaha rabbahu la yabkhas minhu syai'a. Ana wayak hukum getah panjang semua kos ayat ya. Ada surah Baqarah. Dah setiap orang okay, masuk kita mohon share eh. Dan 350 ruang okay. Dah. Maka share banyak lagi insyaAllah. Maka kena tengok kata ada riba ke tak ada riba. Kalau ada riba tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hendaklah tinggal riba jika kamu beriman. Jika betul-betul beriman kepada Allah, jangan main, jangan terlebak dengan riba. Dah, jangan terlebak dengan riba. Sebab tu kena tengok kata riba ada kedok. Kalau tak ada riba, ada masalah. Kalau ada riba, tak boleh. Sun persen dok biar tak ada riba, boleh. Yum tam nan terosak, porau tem gun kau kecah haka yum, man ke riba, cai mai. Dah. Dia nak hak kah yum saat ni tu, kalau dia hak dia jadi riba. Karena bergetar bayar lebih bagi panggil. Dah maka itu riba. Dah. Ah, riba ni lah. Nah. Itulah banyak lah ni. Kau tahu ada dek rekod ke tirung payaban lalu dah kelab ma teng ban rau ca'an ayat arai bang hai kap dek. Dah. Budak hak baru beranak kita nak buat gapo bila ia klik mula-mula sekalinya iaitu lepas daripada beranak tu kita kena bas sebelah kanan dan kita komak sebelah kiri. Sebab tu nak sel lah orang bergelar. Neh. Orang hak din orang hak gelar kata pok saat ni tu bapak kena bandar bas pada komak. Tak se komak bas sejek perumah tu kena bas ke anak. Lingo anak tak ko kalau bini beranak ku satu malam pergi cari siapa bas di lingo anak. Kau tak kerti. Nah. Orang tak ada. Biar tu kita nak tunggu sore bini kita. Biar nak pergi tolong bah. Sebab tu jadi orang jatuh. Kena panah lah bah. Panah bah, panah komak. Tak se bah sejik tak apalah. Tapi kena kerti benda ni. Boleh bah kat anak kita. Bah. Lepas tu baca doa. Allahumma u'idhuk. Apa ni. Nah. A'udhu bi kalimatillah tamat. Min kulli hammin. Nah, amah alamah min kulli ainin min kulli syaitan ya amah min kulli ainin lamah. Itulah beku ya baca doa. Ada doanya nanti saya nak ambil surat doa saya. Dah terlupa pula. Dah. Boleh tu nanti doa surat doa tu. Dah. Polah biar nanti semula. Lamat maghrib jemaah niat bin makmum lang an iftitah lamat sahur mai. Niat jadi makmum ni boleh hak wajib kena niat la takbir iaitu niat semaya Jumaat sahaja kerana semaya Jumaat saat itu wajib jemaah itu sahaja kena cukup 40 kena niat la takbir aku semaya Jumaat makmum kena niat waktu. Adapun kalau kita semaya ngorik, semaya isya, semaya poh ni, tu kita takbir dulu ke semaya zuhur. Lepas tu niat tu belakang jadi makmum. Tak ada masalah. Tapi kita takbir tak ada boleh cuma oh dak lagi lah semaya munfarid. Tapi bila kita saat ni tu niat tu orang, okay, maka jadilah kita makmum pada ketika tu dikirakan pahala jemaah kita. Nah, tu imeh tak ada syarat niat di tu imeh. Kana lamat zuhri rakaat tisam rau lim nang rawan song sujud lek sujud krang tisong mesak watong tam rakaat tisam mai. Kalau tak ada duduk di antara dua sujud, maka semaya kita rakaat tu tak pakar. Karena duduk di antara dua sujud itu rukun. Dan sujud di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Tu kena duduk di antara dua tu. Kena duduk. Duduk di antara dua sujud. Pas ada duduk, kita tak ada duduk. Upah semaya. Maka kena tamuh ya tak soh semaya kita. Rakaat tu tak pakar. Rawan tak kosoh tak wicuk lah. Dari mikrab. Tak ada gapoh ni. Karena ia jadi sama cik dia. Dia panggil. Okey, jadi sama cik dia. Ia jepuk uni. Ada-ada duk wik umrah. Duk gi Mekah macam-macam. Itulah.
nasib kita tak ada turun gapo ya, tak ada judi po hari saja sama cik dia nak hantar gapo. Assalamualaikum bapa wa akhwat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapa sehat dan dapat pergi mengerja umrah dan sempurna, amin. Insyaallah lah. Esok ni nak kena gembe. Insyaallah nak pergi pocok lah esok ni. Pocok Pfizer insyaallah. Dah. Boleh lah. Nak buat pocok ekstra tak berani lah. Insyaallah pakak berdoa semoga saya sehat. Dah doa dengan Tuhan minta mudahkan urusan hari ni boleh. Insyaallah. Dah. Insyaallah kalau tak ada capek ke mana kak nak pergi pocok esok. Nah. Semoga anak kita dok cari payah. Ya takwi nak pergi budak sekolah saja. Lepas tu adalah lebih kurang tu tanya-tanya tu hai mudah dah tanda atau tu hai nak pergi kita gi dah tu. Dah 27 bulan plus cik ka insyaallah. Akan pergi umrah insyaallah. Tu tak ada nak baca hal saat ni dah hilang lagi pula dah. Nama gapo tak ada nak baca soalan saat ni minta tulis semula. Pemtid ni kontai putta mai cai bab mai. Dia tak boleh kena bayar. Dah. Dia wi kita tu amanah tu. Dia caya kita. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kena takut Tuhan. Jangan kita buat mudah-mudah dah. Dia caya ke kita. Kita tak bayar apa. Kena bayar. Hutang orang kena bayar, orang syiah orang kapo nak bayar. Mereka kape dolah kape tu. Ada kape hok. Tapi hok ni hok dia caya ke kita. Ya janji juru kita baik yang kita tak ayah tak leh. Nah. Namun dia kata orang Islam tak leh hutang tak tak ayah. Habis orang Islam. Pa talak kat sami piang ke rau tak tuan. Kau nai sinti kau tam mai di ta kau krod. Kau mak jak mai sai cai rau, mai peluk hai lama. Mai tam wa lama rui yang man tam hai mia rusuk noi cai wa kau kong mai rak rau. Cuba hawa witi ken noi. Nah, nak cari masalah ni tak tu hasbuk la qira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Nah, iaitu caranya kita kena cari orang tengah balik kita dan balik demo. Nah, balik kita balik demo. Lepas tu pula budak tiuk pula. Mohon maaf teh. Artista. Itulah dah. Jadi nah, kawan anak-anak ni dah tidur biar kita nak buat ah. Dah rasa dia. Buat dari rumah ni. Anak-anak. Pa tung la mat kong rau tit ma farang. Lang nam leh mai ok. Pa tung nan au ma la mat dai mai boleh ada gapo yang ni najis. Kalau tak najis tak apa. Nah, ขึ้นบ้านใหม่วันไหนดีบ้าบอในอาทิตย์นี้ที่มกาเซ่นะนะอะไรแมงมุมนี่นายอุโมงบารุฮารินี่ฮาริกาโปนี่บุลาร์บุลาอาวาลากีเด้ฮาริสันนะฮารินิสลาโซราบูตาโปคามิสนี่นะคามิสอินชาอัลลอฮ์นายมาคามิสนี่จะได้ก็ฮิอาฮะเนาะบุลาร์ก็เนี่ยฮิอาฮะตัวฮาริจุตีมันแหละอันดับโปboleh lah ke hari mana-mana tu pun. Kaya tu kena getah mak farang. Ya, jawab dah ni. Tak ada apa mak farang, tak ada najis pun. Ngendok biakin eng, mai dah lah. Cak tam yang rai, han dah prayut. Mak tisuk. Ui kepada orang yang dok catkan. Duit dok biar terima dok wak prayut suan ruam. Dah wak untuk bagai tengah. Maka ui orang tu. Dia cara tolong catkan sikit. Dah. Situlah. Untuk ia boleh buat bagai suan ruam, ia tak boleh nak makan sendiri sebab kita ni ada taklif. Taklif ni tutup. Nah, kena boleh ada kuharah lah.
ถ้าเราซักผ้าแล้วมีเลือดที่ผ้าอื่นซักรวมแล้วไม่ออกนาจิสไหมถ้าเราซักผ้าแล้วมีเลือดที่ผ้าอื่นซักแล้วซักรวมรู้ว่าถ้าเราซักผ้าแล้วมีเลือดที่ผ้าอื่นซักรวมแล้วไม่ออกนาจิสไหมแต่ยังไงนี่การลูกิตบาสุสานี่ตบาสุเลเอ็นเยสกาลีถูกไหมบาสุเลเอ็นเยสกาลีน่ะกิตบาสุหุเลน่ะตุยจุจีบละก็ลพัดตุยตักตุเบละก็น่ะตุยตักตุเบตุตักก็ตัดดอนสลักกะก็ตุยจุจีถ้าเราจะซื้อบ้านสลามบอกค่ะถ้าเราจะซื้อบ้านเราควรจะคุยกับเจ้าของบ้านวันอะไรดีคะเนี่ยนับลิวมองนักเกจฮักกับพอบุเลกเจบิลบิลได้เกจโอเกเรียนจุวายอย่าบุเลกหมดอ่ะเอ้ยยังมองกิตาตาวากอกับพอสมอทุกิตาสมัยจัดอัตุเฮล่ะมิตาตุเฮวิบุคติเดียววิมุดห์งักกิตาได้วิยตะตัวอสอSaya sangat, ya mudah kita lah, insyaAllah. Go, menjadi mugah gitu. Assalamualaikum, Bapak Ustaz. Selamat malam. Alhamdulillah dapat bersama dalam majlis ilmu yang berkat yang ajak oleh Ustaz kepada kita semua. Dan semoga Allah tak beri selamat dan sehat oleh afiat oleh Ustaz dan penutung yang bersama dengan rancangan ini. Allahumma salli ala sirina Muhammad wa sirina Muhammad. Terima kasih Muhammad. Misi hawa ite. Terima kasih. Kelatih hadir. Terima kasih kelatih. Apakah hukum sekai tun และใบกระท่อมอันนั้นก็บุเลห์จัวดาวกระทุงดาวกระเพาะการจัวกระบาดดอได้สาธารณสุขแต่ต่อโอเคพังย์โอเคดูบวกตัวเกษตรแต่มาก็บุเลห์เขาตัวได้วัวบักวัวพอสมัวละอันนั้นพอการกิจจัวได้จัวกระเวรุงจัวกระเพาะเชื่อได้คาตาริโอสันนี่ตัวมาแก่บุ๋ยมาก็อิทธิฮาร์เรดังนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้ว่าอุบัติอันนะแต่เราต้องไปลีกเลือกเลือกอุบัติอุบัติลูกปีนี้ก็ปีนี้นะมาอยู่ว่าเลือกเลือกนะนั่นก็ประเด็นที่ก็ตัวทุกนะต่อเลยนะจู่ว่าตัวเฮสบุว่าละต้าวันบิรวัตตะกว่าว่าละต้าวันุว่าต้าวันบิรวัตตะกว่าว่าต้าวันอัลบิรวัตตะกว่าว่าละต้าวันุเลือกอิสมาลูกอุดวันต้องไปเลยที่นั่นตุลุงเนี่ยต้องไปนั่นต้องมาเลยนั่นแหละAllah ni itu Allah dah kaji eh mengharuskan maka pada ketika tu go ni beli kelo-kelo hatta mari habis dah nak kita tak ke ketum ustaz mua you kap kun thai leu tham rai mai dai leu upakorn krua thuk yang pak pun kap mu cha tham ngai lah ustaz kit you talot wa cha tham ngai lik liang ko mai dai.Waktu tu kita kena jauh. Kena tubik dari rumah tu. Pergi sewa je lain. InsyaAllah. Hidup suku. Nak duduk aku mana. Dengan babi. Dengan apa tak boleh kita. Okay, selain. Kula ajidu fima uhiya ilayhi muharraman ala ta'imi yata'amuh. Illa iyakuna maitatan audaman masfuhan au lahma khinzir. Fa innahu rujusun au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Maka tak boleh benda tu. Tak boleh. Fajitanibur rujusah.Nah, minal awthan wajitad ibu kawla zur. Kena jauh rujusah benda tak boleh. Benda cuma najis. Nah, minal awthan daripada bualo dan lain-lain lah semua. Sebab tu kita kena tak boleh duk. Makan sekali, duk wak sekali jangan. Rokok sekedar mana? Belakang.Rokok sananya iaitu skoda sama deh iaitu satu apa panggil 190 apa tapi sama itulah ya kita rokok turun tu makruh congek tu pun makruh tapi nama rokok dah sah dah deh kalau turun doa tu pun makruh juga ya dah setengah itu boleh itulah rokoknya kau hai ngen rau wai term naman klub ban rau aundai mai klub เลือกตั้งตะเลยดุยนี่ดุยอะไรดุยรัชวะดา
ada panggil duit pun ada. Ha. Panggil duit rasuah dah tu. Ha, pola ruang mak cu pak cu songsan babo. Nah. Itulah. Assalamualaikum abah. Berkah yang memberi kepada orang sembahyang jenazah kena niat sedekah atau niat fidyah? Fidyah sak ni ya tak leh wi, ya kena wi pada orang miskin. Tu hasbu 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, fidyah tu wi kepada orang miskin. Nak wi tak leh kepada orang tak ada miskin, orang mari semaya-mayak tak tahu kata siapa. Nah. Ha, kita nak niat apa? Ya niat sedekah dah tu. Niat sedekah pada orang yang dah ya wi panggil sedekah dah untuk pahala sampai kepada si mati. Maka kita ambil boleh. Nah, ada masalah ke apalah berah tu. Baik kita tak sekit kita wi kau orang susah-susah tepi rumah kita. Ya tam yang ha kalian tam ibadat apa nak wi lah nak wi rajin ha ni saya kena tanya soalan lagi ni. Awaklah nak wi kita rajin ibadat doa pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah tolonglah aku di atas ingat pada akau. Ala zikrika wa husni ibadatika wa syukrika wa husni ibadatika. Dah syukur pada akau dan eloknya dah ibadat pada akau. Tolong minta tolong Tuhan yang mahu ibadat insyaAllah. Nah, doa Tuhan tu hati mahu lalu dah. Kerana doa nak wira jiwa mahu ibadat. Kena ingat. Kira kita doa jauh daripada malah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah aku minta jauh pada lemuh malah. Lemuh. Ajzi ni lemuh. Lemuh ni orang tak ada nak buat. Tuan nak. Wal kasal. Kasal ni gagah. Tapi tak saya buat. Abang malah. Tu minta jauh daripada tu. Ustaz Fak. Ustaz doa. Hai baboding. Padaru dua ya. Dah baboding padaru tu dah. Apa ni seorang yang alhamdulillah apa ni seorang yang sangat berjasa pada masyarakat, dia orang alim bahasa Melayu patung dan sebagainya lah, banyak deh jasa-jasanya pada masyarakat. Jadi kita bakal doa lah, bukan saya sajalah, semua fok-fok kita bakal doa lah hak dengar ni. InsyaAllah kita bakal doa kepada babadi pada guru kita deh. Saya kena rapat molek lah, kena molek dengan dia. Abedin, bila jumpa menggogok mula babo saya dulu diterima amalek malek pada tuk pada aku dan rumah hak saya mula babo saya dulu buat saya bonggoh lah tuk pada aku mayu ayak tu buat sini dah mula babo dulu tuk pada aku dia punya kayu dah adalah cara dia tuk pada aku ni orang karamah tu hewi kemulia pada dia dah. Keramak ke panggil. Dah lah orang yang main-main dulu ke. Saya tak ada dah. Tapi dia ingat lah apa saya ada berbayak. Nah, dan dia di antara orang masyur dulu. Dah pondok dia budak ramah yang baik itu. Di pada guru tu. Jalan kabang. Dah jahat nak pergi kabang tu. Kau tahu tak rau niat wa. Mereka rau dah ni sing ti rau tongkan. Lalu rau jat tam. Pek kin yak rua ton tam pek rau tong yu duai mai. Tak rau yu tang jang wat. Rau hai kun ti ban tam doi. Kalau kita nazar. Nazar atau kita nak boleh kami nak boleh makan. Maka boleh kita woke. Boleh kapoi ke asal ke. Boleh makan. Boleh jamu makan kami sana. Itu saja. Ya nazar ni turut hak kita kecek. Abang. Kalau aku jaya nak makan kami. Nak boleh makan. Maka kita buat turut tu ya. Dan kami tak syarat pun. Kata kena kami siapa omong apa tak. Nah, asalkan kami tak ada apa. Nah, manadara an yuti Allah fal yuti'ahu. Siapa hak nazar nak ta'a Allah, maka naklah ta'a. Wa manadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa nazar nak draka Tuhan, maka jangan buat. Wal yufu nuzurahum liyatawafu bil baitil atiq. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Au nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Wa ma lidzalimina min ansar. Bila nazar kena buat. Dah tu yang suruh tu. Tak boleh dari kita nazar. Itu wajib datang diri kita. Nazar ni bukan walaik kali. Dah makruh. Dah. Kerana apa? Kerana kita bangkap tu yang we buat. Dah. Dah buat boleh pahala apa tu lah. Tapi kita panggil hidup nazar. Sepatutnya kita tak kena nazar. Nak buat to'at tu ni. Buat ya. Dah. Tak kalau kita nak kena nazar lu nak buat tu
supaya hopok kita, hopok kita kena, oh kena paksa bangkat buat yang buat tak boleh. Kena buat tu baik pada hati dalam keadaan kita redha dan kita nak buat. Leh. Tak jika sebab di tanakan yud lew tanakan prakat kai, rau jika sedai mai. Leh. Ya kena tengok lah hati tu deh. Kena kalau tu ya boleh deh kena apa kena kalau ya tak bayar apa semua. Nah, ya tanakannya boleh jual bang ya gada. Ya gada. Tengoklah hukum-hukum gini ni ya kena tengok sikitlah lah ayat sikitlah. Nanti kalau boleh kita kena wayak tahikan ya walah mana. Itulah insya-Allah. Insya-Allah man mi ik yuk ya le teton ni yang cam mai dai kong tong kit mai ik lew lah. Insya-Allah wai cam dai cha ta ba bo nah. ถ้าเราไปจำนำทองที่ร้านจำนำโดยเราไม่กล่าวอากัดอะไรเลยอยากรู้ว่าเป็นเรเบอร์ไหม deh jadi rebo sepatutnya juga nah kita tak ada janji tak ada apa tapi orang panggil ia tahu belaka dah apa persen apa gapa tak ada akad kita tak mah kita ia pun tak ada apa deh maka pada ketika tu kita giam kita buat benda tu jadi rebo sepatutnya juga deh kalau duduk benda hok jadi itulah tu nah iaitu kena bayar lebih bayar boleh bayar gapo dia kadang-kadang hok berat lagi saat ni tu bayar anak bayar ibu suku orang ambil duit kena bayar boleh suku lepas tu kena bayar ibu siapa pun yang bayar ibu pula tu berat ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba adhafan mudhaafa wattaqullaha la'allakum tuflihun tu dia kata jangan makan riba berganda-ganda tu kasi ganda-ganda tu berat benar. Tasumur ramat an Fatihah tapi kita tak tahu kuam mai kong surah Fatihah ramat soh mai kita tak tahu makna soh dak soh semaya kita asal kita kena baca Fatihah ya sebab Nabi tak ada kena tak ada ayat atau pahat apa pahat Nabi telah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tak jadi semaya tak terpakai kalau orang saat itu tak ada baca Fatihah deh alhamdulillah la kulli hal la fi kulli hal. ค่าร่วมหุ้นสหกรณ์ที่มีเงินปันผลได้ไหมมาบอกสหกรณ์ครูกับสหกรณ์กับผม kalau sahkon hok halal ada masalah sahkon koperasi supaya takaf apa hok Ibn Affan dan sebagainya lah adapun kita masuk sahkon kru ya wir buka duit ku orang di sama cik batu make duit tu bagi dia rebo ke apa semua. Maka bila jadi rebo ni tak ada headphone, tak ada alasan nak kata halal tak leh dah. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tak leh lah dah anak pemakai rebo ni. Leh. Saya tak terjemuh hari ayat Quran baca kita tahu kata tu bukti dalil kata riba ni dia cacin dia tak leh dalil selain Allah mana paharan semata nah ha itu minal kabair dosa besar ke dosa kecil dah kita duduk semaya tiba-tiba anak lapai anak lapai tahun anak lapai apa tahu ni mari duduk atas jadah kita nak hilik tepi boleh tak ya boleh hilik dengan syarat masih berhadap pada kiblat lagi kalau halak hadap kau lain tak boleh kita hilik tu kita dadah kita jangan beralih lah eh hilik sengit sikit tak apa eh tak ada masalah ke apa situ dah biasa dia budak kan anak saya pun dah anak Allah banyak orang duk punya suara. Nah, zakat kalau kita bagi ke adik-beradik kita bagaimanakah hukumnya? Zakat ni kita hak kita boleh bagi, hak kita tak boleh bagi. Dua. Dah hak kita kena bagi. Hak tak boleh bagi iaitu tak boleh bagi saat ni bukan sebab apa dak sebab kita kena wui pada duit kocek kita. Wajib sara dia bagi zakat tak boleh duit lebih. Maka nak wui apa? Kena ambil daripada kocek kita iaitu ayah kita, mak kita. Mak kita kalau dia tak ada tok laki, kita wajib kena sara. Kalau dia ada tok laki dia wajib kena sara. Pak kita kalau dia tak ada nak makan, maka wajib kita kena sara juga. Tok kita seperti itu juga. Dan anak kita, kita tak boleh juga. Tak boleh.
kita wajib kita kena sara anak ke siapa umur 15. Maka pada ketika tu anak kita saat ni tu kita kena sara, tapi adik kita, abai kita, nak kakak kita, sepupu kita, adik ipar kita, tetua kita, tak ada wajib sara. Boleh tak zakat? Boleh wi kepada dia kalau dia duduk dalam asnaf yang lapek. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalau dia fuqara' fakir atau miskin, wal 'amilin atau ya'amil, wal mu'allafati qulubuhum atau mu'allafah, wa fi riqab tu mereka kahmal gharimin au ka uta fi sabilillah pergi jalan Tuhan wa bin sabim sape faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Maka kalau dia duduk oleh asnaf lape maka boleh kita ya dek boh ke wa tu hasbu wa mudallah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wilah kepada kaum qurba wal yatama wal masakin. Kaum qurba belum ada naik atas lagi wi adik beradik sat ni. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun alal miskin sadaqah, sedekah di atas orang miskin boleh sedekah, wa sadaqatun ala dzil qurba, kita sedekah di atas adik beradik kita dan kita wi zakat pada dia, sadaqatun wasilah, boleh sedekah lagi, boleh silaturrahim lagi, wa imsurah kita lagi, wa baik kita lagi. Itulah di antaranya kena wi adik-adik dulu. Jangan duk ingat doh orang luar negeri, orang situ, orang sini adik-adik lapar. Jangan. Nah, jangan. Wi adik-adik dulu, orang dekat, orang dekat. Orang dekat kita dulu. Orang duk dekat umur kita, maka kita wi pada dia. Maka babo no. Kapo blok nak mana blok hukum tong ham maita sami riak mia. Oh ya dah panggillah ummi, ummi po blok ummi nak jadi orang arak ya, kata napok dengan arak sikit ya, panggil bini ya ummi mekku abi deh hok mek hok bini lah abi abi dak ana bi abi ya di pokku pula beratlah tu panggil babo mama deh. Pasal nak sedap ya, program Malaysia darling. Oh tu dia panggil bini dia. Neh. Oh, love my lovely. Aduh. Neh, tirak. Oh, panggil gika. Oh, orang Malaysia panggil sayang. Yang molek tu molek bahasa Melayu. Yang neh. Orang Malaysia suka yang duduk dekat rumah. Oh, bakat suka belaka. Pau kek wang ket pit mai babo. Siuk kek cuh happy semua saat ni tu tak boleh, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliful yahud sumu yauma asyura wa salah asyura. Nah, khalif wa khaliful yahud menyalahi kelas Yahudi. Lepas tu pula sumu qablah yauman sumu ba'dah yauman, tak sewi serupa. Oh ya, kita tak boleh serupa dengan orang Yahudi, orang Nasara jenis-jenis ni ni fak-fak masalah. Maka kita make cake saja Allah akan makan tak apa ali. Mari happy birthday to you. Maka pada ketika tu tiru dia Melaka tu. Tiru dia Melaka bukan dah sop-sop tapi orang panggil kat Islam tak buat lah tu. Nah. Tu. Happy birthday to you. Bagak tepuk tua janggut dah pun happy birthday to you kat sorok. Ai. Dah tak samai lah. Nah. Tapi kita buat klik we hadiah kepada bini kita hadiah. Beli kasut, beli jail with dia, surprise. Klik mari dia, buka. Dah apa jadah merah, masuk, ngok, dia klik mari kerja. Dah, tak, tengok. Dah, oh, kata dia masuk, katuk kita, lak, jerit. Tu dia, ikutlah. Tak apa lah, tu. Nak buat main-main tu, tak ada apa. Suka-suka main-main. Dah. Tapi, one cut ni boleh tak? Darul Ustaz Mesir tu tak apa, boleh. Dah, buat. Panggil-panggil okay. Makan ke apa tak salah apa kek panggil nak-nak blah-blah-blah kat makan boleh buat kek apa tu ni buat ada apa kita tengok dah lepas tua ulama boleh, tapi bukan semua piktikan cara-cara tu tak boleh lah sebetul kena ingat saya riak mama tamai mia mi cu tamai mai riak cu di kua hai luk riak kun dia mama babo wassalam ya. Panggil nama ya tak apa.
Ini panggil dek. Jadi dek ulok. Nah, ukti betul juga. Panggil ya lah. Panggil ya. Mah. Nah, ikutlah. Pah. Panggil lah. Nah, panggil nama tak apa. Boleh. Panggil ya. Pua pahamu lah. Pahamu sama. Panggil nama. Tapi ya panggil mama ni sakun semua seluruh dunia lah mam deh ha. Babo ni erak semua panggil babo banyak kayak itu baba baba siapa ke kerang tong sire ikmai mai tong deh basuh dengan anjing hok sudah selalu kena sire ke dak mikut fatwa dul ifta mesti kata tak ada tak kena mikut mazhab Hanafi lah turut mazhab Syafi'i kena sire kerana air basuh dia 3 kali sahaja. Air hak mula-mula tapi ada 2 bagi. Dia kena dia ada 2 masalah. Pertama kain hak cuci dah. Tak ada kena najis, tak ada kena tahi, tak ada kena gapo. Daki sahaja. Maka hak tu sekali 2 kali mai mi panah ada masalah gapo. Air turun 2-3 kali ada masalah. Hak masalah capung dengan tahi anak, capung dengan kecing anak. Nah, maka gibubuh baju le tu sumuk. Nah, maka air hak turun mula-mula panggil air najis. Ayat yang kedua, ayat capur najih. Ayat yang ketiga, ayat nak mencuci ke hak yang najih. Maka, tak jadi sirai lagi. Hak sirainya, iaitu ayat yang keempat. Kena ayat mutlak. Ayat tahir, mutahir. Iaitu ayat mutlak, baru jadi suci semua. Oleh mazhab Syafi'i. Tapi, ayatnya itu bangga 3 kali sahaja. Bila 3 kali, kena pakai turut mazhab Hanafi. Hak yang kata, ayat mutahir. Dah, boleh menyucikan. Tak syarat mutlak. Maka pada ketika itu kita pakai hak tu. Saya pakai hak tu lah. Nak pergi siri biar mana? Pakai kerja belakang. Pagi-pagi kat tubik nak pergi situ sini. Baju tamu-tamu tak nak siri. Basuh anak hari pagi petang. Anak ramah. Pagi pun basuh. Di malam pun basuh. Ah, tak nak siri. Nak tamu-tamu. Nak jemur pun ayah kering. Itu. Pakai ni lah. Hak boleh. Dan ada ulama. Mesir dia kata, bahkan lainnya lebih cuci batu rasa sangit lagi. Sebab tu dia kata boleh tu. Wallahualam. Salam apa rau mitong song saleng, cak pelian pen pem neng bat. Lek rau pem ngen. Suan tang. Sama. Tam dai mai. Ruwa tong tam kan kai kon. Dah. Mah kita saat ni nyo. Kita ada sekupai ya. Lepas tu kita nak beli sekup. Nak beli sekup saat ni tu. Nah, kita nak kena tamah. Nak. Duit. Kalau tak cukup. Nah, mah ni nak jual dia. Sama, kalau sama mah tak boleh. Ya dan biadin mislan bi mislin. Sebab tu kalau kita nak boleh kak, kita jual hak kita dulu. Jual hak kita dulu. Kak jual beli. Ha? Jual hak kita dengan gawa apa. Lepas tu kita beli tu tamah. Itulah. Itu cara molek sekali. Nak jual mah sama mah yang tak boleh. Lebih tak boleh. Salam apa? Tak rau an yasin naik terosap. Terau mai minam lemat. Rau samat. Ada yang main. Dah. Kita baca yasin yak kru ab. Bukan yasin kru ab betul-betul. Balik ab. Boleh ke tak? Kena ada wuduk. Jawabnya tak ada kena ada wuduk. Dah. Kita tek ia pun tak apa. Kerana ia duduk dalam duduk dalam ni. Tak ada duduk dalam kulit tu. Ia sapu duduk klik ia ke apa semua. Duduk halih ia semua tak ada masalah ke apa dah. Tak ada masalah. Kerana apa? Ada ulama waktu baiknya. Kerana kru'ah-kru'ah kita tu. Yang sebut lah. Ia mesuh ilal mutaharun. Tak boleh setuh. Mereka orang yang cuci pada hadah saat ni tu. Ke apa kru'ah? Kalamullah kata-kata tu. Al-mu'jiz. Jadi mu'jizat. Al-munazzal ala Nabi Muhammadin SAW. Hak turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam al mankub bit tawatur hak nakar dengan mutawatir al maktub bil masahif hak yang ditulis di mushaf mushaf ni itu hak ada kulit 2 dalam app dia tak ada kulit ni ada kulit Quran ni maka pada ketika tu nah kalau hak duduk dalam app tak apa tak kena ada wuduk pun kita nak baca tapi kalau kita berhadas akbar itu ada kita hainifah atau tak leh lah nak baca pun tak boleh, nak pergi pun tak boleh tu dah. Tapi kalau lab app tak ada apa ni. Tapi rau pauking mai pua tam saat punti tapi mimut lab mut deng yu ti king mai konkang yuk tam wa rau pau
main นั้น ได้ ไหม ได้ dia kita tak silap gak dah ya ada benda sumuk-sumuk ni kita nak bakal tak leh dah hukum masa gitu jenis-jenis ni tapi nanti nak tengok sekali lagi saya tak cerak gak ni benda ni ni dah harap panggil serangka serangka dah kenggo-kenggo maka serangga serangga dah maka kenggo ni tu tengok nak tengok hukum lah ana tak tahu tu nanti nak tengok boleh tak bakal bapak kata talak kap sami te sami put water ya chan hukum jap pen yang rai sami put wa te ya chan hukum jap pen yang rai apo ni te ka yo sapo talak mun talak ku kak apa tu ah kena tengok tu tu mun talak ku kak apa amun Allah Allah mun talak ku Nah, kita senyap, ya suruh kita tolak. Kita tak tolak apa? Kalau dia kata, mung tolak apa? Ha, ya wih. Ya tahu apa aku tolakmu? Aku jatuh. Dah, dia panggil, ya boleh, wih bini tolak. Dah, wih ingatlah, sarup mayam lah tu. Abu Qadul halal, indallahi tolak. Benar, Tuhan murih, halal, tolak. Taralai luka, hai kelabban kau, perak kau, mai lama, rau pit mai. Kita hamak natu soklek rumah. Dan sebab tak semaya. Tak usah hamak kita kecek molek. Tuhan sebuah in khiftum syiqaqa bainihima faba'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha in yurida islahi wa fikillah bainahuma. Tak usah hamak lah. Dan kita kecek molek. Benda tak molek tu. Alah, ya hamak ya tak mari. Dah ya sedih ya gapo lagi. Dan jangan. Dan kita kena kecek molek. Kena tu molek gapo. Kena jam molek tak leh. Tak main benda lah tu dah. Doa hai bapa selamat acit pun ni insyaallah. Dah acit Pfizer, Pfizer insyaallah saya doa insyaallah. Kem 2 lah. Ana wasat tu hai mudah dah. Dok semaya doa sama. Tu hai mudah insyaallah. Tepat 27 boleh plus cikat atau uzur gak bersama. Dah ramalah. Dah 120 ke apa. Jatam yang rai hai kun kayan malamat. Hai kun khayam จะ tham yang rai hai kun khayan malamat masjid จะ tham yang rai nah nawalah nak gaji mai masjid kita kena nasihat kena ngajar kena gapo semua royak kelebih dan sebagainya semua nabi buat nabi dulu hajar gapo semua siapa ke orang minat deh itulah bapa kau doa bapa pula pajakkan chip waktu insyaallah insyaallah dah assalamualaikum amin insyaallah ya sab wa tarau au para ya rau pai tiap dengan kap merau hukum จะ pen yang rai. Kalau kita banding bini kita dengan mak kita, muka serupa dengan mak, tangan serupa dengan mak, belakang serupa dengan mak, maka itu jadi ziha, orang panggil. Hukum ziha. Bila ziha, bila kita banding, dah kita tak boleh tidur dengan bini kita. Maksud tak boleh jimak dia, tak boleh setubuh dia. Sehingga kita kena bayar kafarah. Nah, kafarah ni ada tiga. Itu yang sebut. Walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang yang ziha, yang banding, mek, bini dia dengan mek, maka dia nak kelik bini dia. Kalau dia cerah langsung tak nak bayar. Dia cerah langsung tak nak bayar. Tapi kalau dia baik, dia nak baik kelik, nak bayar pula. Bayar kafarah. Sebab tu, dia kembali, maknanya dia nak rojok kelik ke bangi. Anak jadi bini dia pula lah. Seolah telah tu. Fatahriru rakabatim min qabli ayatamasa. Dia kena merdeka ke hamba. Famalam ya jid kalau tak boleh fasiya musyahraini mutatabi'aini min qabli an tamassah sebelum dah jimak sana itu kena bayar kena puasa 2 bulan betul-betul fa man lam yastati kalau tak kuasa fa it'amu 60 miskina iaitu kena bayar berah 60 cupak iaitu ganti daripada puasa 2 bulan kena bayar baru boleh tidur dengan bini kalau tak bayar tak boleh tidur kalau tidur dosa besar itulah wallahu a'lam apakah hukum main TikTok nah main TikTok saat ni tu kalau main untuk tak ada manfaat, dok main untuk nak bergalak gitu gini maka tak leh tu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang Islam tu tak main benda-benda tu lah. Walladzina yashhaduna zur. Tak saksi ke benda-benda bohong dan sebagainya. Benda-benda dok buat. Dah kadang-kadang buat muka tu muka ni. Macam-macam lah. Apa pula ni? Saya kutuk serta sahabat-sahabat pencinta semua lah. Kau hanya Allah kum krong, kau hanya bapa pelat pajak jiwa, insya Allah, insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. FC pahe-pahe lah. Baby rong hai. Tapi FC Anu tu yo gitu biasa duk le umuh malah nak gi buat kat sejik ngah malah tu buat le umuh ya. Bining sakit lap kita ngah tak erti nak baca noh ni neh tak erti baba miluk leru baba yo anak ne oge lah saya aman lah saya nya neh. Assalamualaikum, begitu nak ambil duit tanakan bagaimana jalan cak jalan apa? Nak ambil duit tanakan, nak ambil tanakan Islam tak apa, tak ada riba. Ambil tanakan Islam, tanakan lain tu riba berlaku. Bagaimana pendapat ustaz tentang undang boleh jual daun ketum? Kita tak setujulah. Dapat kita tu tak setuju karena warung hak ni tu. Neh, sepo buka jalan yang panggil. Walaupun benda tu dapat boleh guna untuk yang lain. Tapi pior kena guna untuk lain. Duk tahu dah kata duk makan atas tu. Dah orang muda. Saddan li zara' itu sekat jalan itu tak nampak tak setujulah. Ada kalau hadok biasa ni tu on lewat bazu tak apa. Saya pun on lewat bazu juga. Saya malah nak pergi duk main cara gitu ke. Okay? Dah kalau tanakan hok kita tu ada ke. Okay? Ada kita on dia juga. Bazu boleh. Dah. Kalau siapa-siapa hok nak baba zuduk cakan wak jambai kok Allah mano yo wak yo gajeng. Yo gajeng, gajeng ki situ sini deh. Kita ni kita re-re kita malah nak gitu. Apa ni ke panggil hangan pem tu kita malah nak cari hijau tambah. Deh, abet tu tak ada tu gapo tu, tak ada wak. Tengoklah kalau luar-luar kurang pay tu kita boleh cari tolong ke kata kita pun nak tolong juga ke. Dah pakak agak tolong-tolong kita tak ada kita pakak hipung mana kita pakak wiwi kita ratik wi demokratik gitu. Tak tu ya kitanya deh. Dan hak demokratik tu kita sokonglah. Apa bazu ya gaji maka kita sokong. Sokong dia dia duk bagi situ bagi sini. Macam-macam tu manfaat ke bagi. Okey manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda khairukum anfa'ukum linnas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang okay, tu orang okay, manfaat pada orang. Okay. Deh. Kita manfaat ada orang saja saya ngajarlah dah kita minat kot ni lah pada sikit-sikit tu kita cara kita lah bagi dah moga kita pesen ni orang okay, macam-macam lagi dah minta gitu gini dah macam-macam dah tengoklah gitulah kita pun nak ada samrong jugaklah bagi ada kena ada tolongnya juga ada kan dah dah ada nak tolong atik waktu ni maka kita pun boleh kerana orang ni harap kita kadang-kadang gitulah. Kita semaya dia dengan imam tahiyat akhir sunat kita duduk iftirash atau tawarruk. Kita masbuk maka kita duduk iftirash saja. Nah. Karena kita saat itu dia panggil kita nak tambah lagi. Ada kok bining sakit tak payah lagi bernama pula tu. Maka rafan wa raulamat, tanti raulamat, raurong hai mikuam wa yang rai. Dah kita mimpi, kita semaya ni mulai lah, ada kebaikan lah, kerana semaya ni, dah tanhan fahsyat wal mungkar, dia boleh mencegah kepada maksiat. Maka kita mimpi, kita semaya tu mulai, ada tanda-tanda kebaikan. Apakah aku buat umuh tak kubur? Tak boleh dah, buat umuh tak kubur tak boleh. Mereka kena buat mayat, atau orang panggil, gapo ni, dah. Tulai-tulai dah semua lah. Kena galih tak dikubur di lain. Nak buat tak kubur tak boleh. Haram. Luke Ayusif, pecah kau sunat wanai di kerab babo. Boleh masuk hari Ahad tak apa. Dah hari Senat tak apa. Rabu tak apa. Khamis tak apa. Dah boleh. Kun kupi suan mak cakin kau kun un mak. Cakin free ngen kong kau kep ngiap. Ya dah. Apa hukum beri barang atau beri upah pada orang yang gue basuh kemalu gue kubur dan dubur mayat? Panggil orang gue basuh kemalu gue kita upah apa semua tak ada apa kita upah saya ya kerja. Wa atuhunna ujurahunna anaklah wi upah mereka itu tapi kita upah boleh deh. Nak wi gue apa semua ya korek tepat-tepat kemeh panggil deh.
เราซื้อผลไม้ในตลาดแต่กลับมาจะกินส่วนมากจะเน่าเสียแต่เขาขายถูกให้บอกว่าจะขายให้หมดเพราะจะกลับบ้านแล้วเราเลือกไม่ได้ดูก่อนว่าเสียไหมที่ตลาดไม่ค้าจะบาปไหมพอตัดเลยให้เนปูเนปูอยู่ว่าแกบุกเออพอตัดเลยได้ตัวบางเนปูนวัชนาฟาเลสมินนะสับปะยาที่ปุกันบุกมาคบุกแก่บัดเดียร์ตระกามีขอให้บาบาสลามะอินชาอัลลอฮ์ได้banyak insyaallah tak kena jawab dah. Ada sekat terulas dia setengah dah esok nak rehat tidur dulu. Dah terima kasih semua dan dah terima kasih semua batu pula doa lah saya selamat boleh saya tolong ke. Dah nak pergi tolong ngajar karemo buat umrah karemo bila pocok kalau tak ada sabit kok. Dulu pocok hak terik kemrek dulu sebelum nak pergi haji. Pak haji tak jadi. Dah. Pak terik ni tu kem tisong insyaallah lah. Dah. Semoga saya selamat. Banyak sajalah terima kasih semua. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.